Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersua dalam channel Cikgu Jumrah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, jadi murid-murid, pada hari ini kita nak belajar unit 1 iaitu dalam topik mengukur dan menggunakan nombor. Okey, baik. Jadi semua sudah bersedia? Okey, cikgu harap kamu semua sudah bersedia. Objektif pembelajaran kita pada hari ini di akhir pembelajaran cikgu, kamu dapat mengukur dan menggunakan alat dan juga unit piawai yang sesuai serta merekod dalam jadual. Sebelum itu, kamu perlu faham apa yang dimaksudkan dengan mengukur dan menggunakan nombor. Mengukur dan menggunakan nombor adalah mengukur sesuatu objek ataupun benda dengan menggunakan alat dan unit piawai yang betul. Apakah yang boleh diukur? Ya, seperti yang kamu lihat, kita boleh ukur berat badan, panjang, masa, suhu, dan juga isi padu. Tetapi, untuk kali ini, kita akan fokuskan untuk ukuran panjang dan juga berat badan. Mari kita ukur pensel di bawah dengan menggunakan klip kertas. Ya, berapakah klip kertas yang perlu digunakan untuk mengukur pensel di bawah? 6, bukan? Betul. Jadi, klip kertas ini merupakan alat bukan piawai. Kamu dah belajar dulu ni waktu kamu di prasekolah. Tapi kamu sekarang dah tahun 2. Jadi, kamu perlu mengukur sesuatu objek dengan menggunakan unit piawai. Mari kita lihat alat dan unit piawai bagi ukuran panjang. Yang pertama adalah pembaris. Pembaris adalah alat. Manakala unit piawai yang digunakan adalah sentimeter ataupun cm. Alat yang seterusnya adalah pita pengukur. Unit piawai adalah meter ataupun m. Seterusnya ialah juga pita pengukur. Unit piawai untuk pita pengukur jenis ini ialah sentimeter ataupun cm. Apakah alat dan unit piawai yang sesuai digunakan untuk mengukur panjang buku teks dan almari ini? Cuba kamu teka. Pandai. Untuk buku teks, kita menggunakan alat pembaris dan unit piawai ialah sentimeter ataupun cm. Manakala untuk almari ini, kita menggunakan alat pita pengukur dengan unit piawai meter ataupun m. Mari kita lihat pula alat dan unit piawai bagi ukuran berat. Ya, terdapat dua alat untuk ukuran berat badan. Yang pertama ialah penimbang analog. Yang kedua ialah penimbang digital. Kamu dapat bezakan kedua-duanya? Ya. Nampak dengan jelas kan bahagian pengukur yang ditunjukkan ini. Boleh nampak kan? Yang ini kita panggil digital. Yang ini kita panggil analog. Kedua-dua ini menggunakan unit piawai kilogram ataupun kg. Nurul dan Kanang
mengukur berat badan mereka dengan menggunakan alat piawai yang sesuai. Mereka telah menggunakan kemahiran mengukur dan menggunakan nomor. Berat saya 24 kg. Kata Nurul. Bagaimana kamu mengukur berat badan kamu? Kata Kanang. Ya, Nurul menggunakan alat penimbang untuk mengukur beratnya. Berat kamu 35 kg. Kamu lebih berat daripada saya, kata Nurul. Walaupun umur mereka sama, tetapi berat mereka berbeza. Baik, sebagai tugasan kamu, mari kita ukur berat badan kamu dan juga rakan-rakan. Kamu perlu berada dalam kumpulan dan kamu perlu mengukur berat badan dengan menggunakan alat penimbang yang telah disediakan. Catatkan berat badan kamu dan juga rakan-rakan dalam kumpulan kamu di dalam jadual seperti ini. Rasanya itu sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap kamu semua dapat memahami isi pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.